Hana, kok di sini? Kita kan udah putus. Gak usah ikutin aku. Aku? Kamu ini tahu gak sih? Anak magang periode ini itu cuma diterima satu. Beban gue itu udah cukup berat. Kamu bisa gak usah malu-maluin aku di sini, Kak? Hana, ada. Ini tujuan aku. Kamu datang wawancara. Ini itu MY. Bukan untuk pengacara baru lulus kayak kamu. Kita lihat aja lah. Lain kali yang baru lulus gini, gak usah suruh saya wawancara. Saya ini firma hukum, bukan sekolah. Baik, Putina, saya lihat nilainya. Saya lalai. Putina, pengalaman saya tidak banyak. Tapi saya yakin kalau saya adalah orang yang Anda cari, yang paling pintar. Mbak, kami ini MY, firma hukum terbesar di kota ini. Nanti tidak lagi. Kenapa? Karena kalian tidak pilih saya. 3, 2, Hana ya? Pergi ke HRD. Rapat hari anak itu yakin tidak bisa diundur. Iya Bu, tidak bisa dibatalkan. Hana, kamu kenapa? Kalina, berkas ini banyak yang aku gak paham. Anak baru wajar kok gak paham. Tapi aku khawatir. Sebenarnya jurusanmu gak ada hubungannya dengan ini. Lihat Bu Tina, harus diikutin sama Tommy secepat itu. Di hari anak mama bakal kasihin kamu kado kok. Udah ya, mama sibuk. Adik kecil, kok sendirian di sini? Siapa namamu? Nama aku Lala. Lala? Hari ini hari anak, kok gak keluar main? Mama aku sibuk, gak ada waktu bawa aku keluar. Lala, kok di sini? Mamamu cariin kamu. Pas banget, Hana. Kamu kantor Butina lagi? Oh, baik. Aku ambil barang dulu ya. Kasus perdata ini, siapa yang mau kerjain? Butina, biar saya aja. Lagian, Hana kan baru lulus. Mana ada pengalaman? Mama, soal matematika ini aku gak bisa. Mama lagi sibuk. Kamu itu sendiri pakai HP ya? Setiap kali selalu begini. Kado aku juga gak dibeliin. Nih Lala, pakai HP gua aja. Ini gak bisa, gak mau punyamu. Lala, gak boleh gini. Lala, HP ku bisa kok, mau coba enggak? Serius? Lala, harus sopan. Gak apa-apa. Butina jangan khawatir. Wah, bagus kasih ya. Nanti saya transferin uangnya ya. Oh iya, kamu tau HP ini dari mana? Saya udah lama cari, tapi gak pernah ketemu yang cocok. Dulu waktu aku kerja di masyarakat, banyak orang tua yang beliin anak mereka ini demi bantu tugasnya. Dan lagi, pakai HP ini selesain banyak sekali masalah orang tua. Ternyata begini. Kasus perdata ini, kamu aja deh selesaikan. Baik Bu, saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Tommy, menjadi seorang pengacara yang hebat, selain skill dan pengalaman, masih ada satu hal yang lebih penting, yaitu wawasan. Butina, berkasnya sudah saya selesaikan. Hana, kamu? Udah aku bilang, wawasan. Kak Yuni, hati-hati ya. Hana, kerja bagus. Selamat ya, kamu sudah menjadi anak magang terbaik di periode ini. Makasih, Butina. Hana, sekarang kamu kan udah jadi pengacara di MY. Bisa gak? Gak bisa. Tommy, aku udah naik pangkat. Bebanku besar. Tolong kamu jangan di sini malu-maluin.